Halo teman-teman supervisor Kali ini saya ingin bahas tentang bagaimana cara mengonline -kan lokal server kita atau sering disebut sebagai uh, local host ke internet. Dalam beberapa situasi kita ingin uh, lokal server kita ini diakses melalui internet. Biasanya uh, yang mahasiswa untuk mendemokan tugasnya atau skripsinya pada saat ujian akhir sementara tidak memiliki uh, hosting atau VPS misalnya. Begitu juga dengan developer ini ingin memperlihatkan hasil kerjanya kepada klien. Aplikasinya masih ada di laptop atau komputer. Nah di sini kita bisa menggunakan salah satu layanannya itu ngrok rock ini akan mengekspos local host kita ke internet, jadi cukup menjalankan ngrok ini tanpa ada konfigurasi jaringan yang lain. Ini eh, contohnya ada berjalan di port eh, 3000 HTTP server. Eh, nanti ini jadinya aksesnya seperti ini, ada subdomain app And grok, bisa http, bisa juga https. Uh, ini layanan berbayar, tapi ada juga paket uh, free-nya untuk mencoba, uh, tentu saja dengan uh, keterbatasan. Tapi untuk uh, latihan ini sudah cukup oke okay lah. Uh, untuk menggunakannya, daftar, kemudian uh, login ke ngrok, akan masuk ke uh, dashboard-nya. ini bisa di semua sistem operasi, uh, Mac, Linux, Windows, uh, FreeBSD. Uh, ini kita download dulu. Uh, saya pakai Linux di sini, 64 uh, bit. Baik, ini sudah terdownload, kemudian kita unzip. Oke, okay. kita cek. Oke, okay, sudah ada. Langkah selanjutnya adalah uh, menghubungkan uh, aplikasi ini ke akun ini. Token ini, token yang kita. Punya uh, Perintah ini akan memasukkan Token ini ke dalam konfigurasi Default and Ini tinggal saya copy saja simpan di sini. Kemudian uh, di sini sudah jalan local host, oke. Okay. Udah ada local server yang jalan. Sekarang kita coba jalankan uh, buat tunnel untuk lokal host yang tadi, port 80 http 80 oke okay. nah ini tampil uh, kita punya akun-akun uh, free, versi yang digunakan uh, ini pakai US kemudian kita akses linknya. Ini yang HTTP bisa, oke? Okay. Yang HTTPS pun bisa. Okay. Ini tampil. Uh, status apa HTTP request, oke. Okay. Jadi kalau banyak halaman yang akses akan tampil di sini apa-apa saja yang diakses halamannya. Kemudian kita bisa lihat uh, ini ada web interface-nya. Nah, ini secara web interface bisa kita lihat statusnya, oke. Okay. Jadi mudahnya seperti itu. Kita lihat lagi. Nah, ini banyak uh, uh, tutorial yang tersedia. Ini ada tutorial-tutorial yang sesuai apa uh, kasus. Kita mau baca dokumentasi lebih lengkap. Ini ada nih ini defaultnya memang uh, apa umumnya memang pakai untuk pakai lokal server expose lokal server ke internet jadi ngrok http 80 uh, bagaimana kalau port uh, protokol yang lain ini kita bisa pakai untuk yang TCP yang lain tinggal sebutkan tuliskan nomor port yang ingin diekspos Misalnya dia jalan di port 1234, kalau SSH TCP 22, misalnya. Ini Postgres Scale TCP 5432, Remote Desktop 3389. Jadi semua yang pakai protokol TCP tinggal sebutkan nomor portnya berapa. Kalau tadi kan defaultnya memang uh, HTTP. Jadi kira-kira uh, seperti itu cara menggunakan ngrok untuk uh, expose lokal server ke internet. Selamat mencoba.